banyak lapis lah maksud aku. Okay, yang dekat sini pun sama. Bila nak projek LC? Hari ni nak gelapkan dia punya dashboard dengan apa? Nak bagi cantik lah dashboard. Okay, sebelum tu kita jogging-jogging dulu pagi ni. Jogging ke exercise sikit apa semua. Lepas tu kita settlekan LC tu. Motor kita. Okay, settle je jogging. Nanti aku balik, aku nak settlekan LC pula. Nak bagi dia punya dashboard gelap dan dia berkilat. Okay. Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel Hero. Ini aku nak kilatkan dia punya LC punya dashboard. Nampak dashboard dia warna putih dah ini. Boleh nampak beza lah dashboard ini dengan yang bawah ni. Boleh nampak ini gelap kan, ini putih. Sebab yang ni kawasan-kawasan ni memang terdedah kepada cahaya matahari. Aku akan kilatkan dengan menggunakan benda ni. Okay. Yang ni lah bahan yang aku akan guna. Aku guna tire shine. Yang ni wax untuk tire lah. Dia setiap orang lain formula. Macam ada orang dia guna Vaseline untuk kilatkan dashboard ini, untuk kilatkan semua dashboard apa semua ni. Tapi aku punya resipi ini aku dapat pada ayahku lah. Dia kata guna yang ni pengilat tayar. So yang ni, ni wax jugalah. Ni kira macam wax. So aku guna ini je. Senang je. So ambil kain, kita lap-lap lah. Tapi macam siapa yang dah basuh motor tu okey lah. Macam aku ni tak basuh motor, tapi hari tu dah lap-lap okey lah ni. Kira macam okey lah, boleh lah. Aku just kilatkan je. Letak yang ni, kilatkan je. Okay, kita terus je buat, senang je ni. Kan dah gelap. Senang ni. Kita just letak dekat kain, gosok-gosok-gosok sampai dia gelap. Sampai dia berkilat lah, cantik. Sebab benda ni kenapa dia jadi cerita orang macam ni, sebab dia kena cahaya matahari. Sebab kata orang apa, UV lah, sinaran UV. Baru dah cantik sikit. Buat yang ni lah yang aku buat perbandingan antara RS dengan LC. Kalau macam RS dia tak ada dashboard yang ni, dia ada dashboard yang ni. So dashboard yang bawah ni gunaan dia untuk halang air daripada terkena dekat kaki. So dekat LC ni kira macam kelebihan lah. Satu, LC ni santai kalau kita bawa. Position duduk dia lah memang santai. Okay, satu lagi sebab dia ada benda ni. So kalau kita langgar lopak air, kalau kita macam hujan kan, langgar lopak air ke lubang apa semua, memang dah terkena sangat dekat kaki ni. Air tu daripada depan kan, daripada depan tu sampai ke belakang, tak adalah sebab ada benda halang kat sini. Dekat wayang ni pun sekali, bagi berkilat sikit. Tak kisahlah, saya akan nampak berkilat sikit. Dekat dashboard ke, dekat wayang ke, aku main buat kan. Kita double kan, sebab yang ni motor ni sebab dah lama. So aku buat banyak kali lah. Aku akan lap 4 kali, bagi dia meresap. Dah biar dia dulu, lepas meresapkan dia punya ni. Sebab motor dah lama, memang dah terbiar kan, lama sangat. Asyik apa, terkena matahari, so tak jalan, motor pun tak jalan. So tak basuh kan, jarang-jarang basuh. Bila jarang basuh, itulah. Bila dah sekali kita buat benda ni, alang-alang kita buat banyak kali. Bagi apa, bagi betul-betul bersih, betul-betul berkilat.
Inilah masalah isteri. Masalah dia nak start susah. Ha ha, boleh. Ha, okey pun. Ini hasil daripada aku scan dan shine kan dia punya dashboard. Ha, inilah dia semua. Tapi tak adalah, dia tak adalah betul-betul maksudnya hitam terus, sebab benda ni LC aku ni dia dah lama. Tapi kira cantik jugalah. Kalau macam ni, ha, nampak ada beza daripada sebelum ni. Ini nampaklah pekat sikit dia punya hitam. So, sebab itu aku dah buat banyak kali. Yang belah bawah ni pun, yang ni dah banyak kali dah buat. Banyak lapis lah maksud aku. Okay, yang dekat sini pun sama. Sini rasanya dua lapis. Ha, nampak? Kira okey lah tu, cun lah tu. Ha, yang dekat belah sini, yang ni dashboard. RS banyak dashboard. Belah sini, yang belah sini. Ha, itu banyak dia punya dashboard. So yang belah dalam raga aku tak buat. Aku buat kat belah luar je, bagi nampak dia gelap sikit. So mudguard aku buat juga ni. Mudguard sekali dengan dia punya dalam yang ni. So yang ni banyak kali, banyak lapis aku buat ni. So kat belah exhaust ni, exhaust pun dah berkarat. Ui, panas. Tengok dah kena cuci lah. Yang ni hari tu adik aku jatuh. Jatuh kat dalam taman je ni. Jatuh habis barai ni. Dia bengkok. Ini sepatutnya dah boleh tukar dah ni. Ini hari tu jatuh. Yang ni sekali dengan ini kena. Manakah okay, yang ni. Tapi tak apalah, tak rosak banyak pun. Dia cover set kena sikit. So yang ni, yang ni pun sama. Itu pun jatuh sebab nak elak kucing. Ya, kawasan taman kan, mana nak bawa laju sangat. So sekadar itu je lah. Vlog pun aku tak tahu, vlog ni mungkin boring sikit kot korang tengok lah. Jadi kalau yang ada LC tu boleh lah tengok. Korang boleh tengok lah sikit-sikit, sebab aku pun macam nak buat sikit comeback dekat LC ni. Aku sebenarnya tak ada content. Kalau aku ada modal, memang aku ada buat sikit-sikit lah dekat motor ni. Tengok lah macam mana kan. Kalau yelah, sebab modal ni payah sikit lah bagi aku. Sebab nak main motor ni memang kena ada modal. Kalau korang nak tukar exhaust pun, kalau macam ni exhaust, okay, exhaust untuk katil standard LC pun dah 100 lebih. Kalau dah sekadar itu saja. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Haji Hero. Korang support sikit channel aku. Aku insyaAllah lah aku akan buat content sikit-sikit lah, LC ke RS ke. So bye bye.